Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar? Kembali lagi di channel saya Andi Supriyadi guys. Kali ini saya akan melakukan perjalanan jarak pendek guys, dari Pasarbo menuju ke Peak. Memang tujuannya tidak saya sebutkan, mungkin karena suatu hal yang lain ya guys ya. Jadi tadi saya berangkat dari Cilandak, tepatnya di daerah Fatmawati untuk menuju Pasarbo. Jadi saya mulai merekamnya Pasarbo ke menuju Peak guys. Ya, ini hanya untuk refreshing, relaksasi bagi teman-teman semuanya. Jika ingin komen atau komentar silahkan di bawah video guys. Baik guys, jadi sedikit sharing saja guys, untuk cara mengemudi atau kesukaan saya di jalan tol adalah selalu mengemudi di bagian paling kanan ya guys ya. Mungkin itu entah jalur nomor 1 atau 4 saya kurang tahu, tapi saya selalu berada di sebelah kanan guys. Karena menurut saya ini kan jalur mobil-mobil sedan, mobil kecil, dan mungkin menurut saya lebih aman guys ya, daripada kita belajar berada di jalur yang berbarengan dengan bis atau truk. Karena di sini kita bisa mengatur laju kita cepat atau lambat. Mungkin kalau kita di kanan tidak semuanya harus selalu cepat guys. Ada juga yang kalau posisi kosong kita dari sebelah kirinya di jalur 3 itu kita bisa langsung nyalip. Tapi menurut saya, untuk bagi saya ya, saya lebih aman berada di paling kanan. Ya guys, bagaimana menurut kalian semuanya cara mengemudi kalian atau kesukaan kalian berada jalan tol itu mengemudi di bagian jalur mana? Di paling kanan, nomor 2 atau yang di tengah? Atau di jalur lambat ya, jalur yang berbarengan dengan mobil truk dan mobil bus atau mobil besar-besar lainnya guys. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Kesukaan atau kenyamanan kalian sewaktu di tol berada di jalur mana guys. Terima kasih sudah mengikuti video-video saya, tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, like and comment guys, dan check it out.
Baik guys, saya sudah memasuki kawasan Pik guys, sebentar lagi keluar tol dan saya akan melanjutkan tugas saya sebagai driver Jepang yang saat ini mendapat tugas untuk mengantarkan sebuah flyer untuk promo produk kami ke salah satu customer kami guys. Ya, itulah salah satu kegiatan driver Jepang atau supir Jepang ya guys, dan untuk seluruh supir di Indonesia, salam sehat, salam sejahtera, jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga keamanan di jalan, dan yang penting jaga keluarga, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.